saya terpaksa off telefon. Sampai saya terpaksa off telefon lah. Dihentam dan dikecam bertalu-talu. Jadi suara jelas anda kan, tolong komennya. Suara okey tak suara? Suara okey ke tak okey? Komen tak naik eh? Baru naik komen. Suria dulu tak Suria, tak set Suria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong share tuan eh. Nanti kita start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Abang Syukur Muhammad, top fan eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak rahsia. Suara okey, cuma bunyi bising macam kipas. Bunyi kipas kan? Bunyi kipas. Suara background bising. Tak ada bising dah. Okey, dia bergaung sikit, bergaung. Saya duduk dalam ni. Ni bangunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saka Putra. Malam ni tajuk apa bosku? Macam biasa. Kan? Kalau start clear. Okey. Jadi saya. Terima kasih Abang Ahmad Syawal bin Hassan kerana share. Ada mana tu? Ada di rumah. Ha? Korek dulu. Saya tak minum korek. Saya tak minum korek. Saya tak minum apa-apa. Semua tak ada. Korek tak minum. Ganja tak isap. Batu tak ambil. Semua tak ada. Kan? Isap rokok ya. Bos kupas isu dunia pula. Ni nak kupas isu dunia. Okay, tuan-tuan, kita start dah 100 lebih ya. 161 minta tuan-tuan share. And, jadi, waalaikumsalam kepada semua. Kepada semua yang memberi salam. And, okay. Sebelum kita pergi kepada... Ya, Abang Prakash dah keluar. Joseph Prakash. And, dah minum, dah buka puasa semua cukup lah. Okay, jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada isu AB Leo tu, kita pergi pada isu Rohingya dulu lah. And, semoga apa nama ni kita pergi pada isu Rohingya dulu. Jadi tuan-tuan, saya banyak dapat mesej daripada mereka lah. Saya dapat banyak mesej daripada mereka. And, pelbagai hentaman lah. Ugutan mudah. Ugutan mudah nanti insyaAllah kita akan buat report polis lah. And, ugutan, hentaman, hinaan dan sebagainya. And, sedangkan ini adalah tanah Melayu. And, ini adalah tanah Melayu, bukan tanah Rohingya. And, besar kipas. And, besar kipas ya, besar kipas tuan-tuan lah. And, jadi banyaklah kita dapat pelbagai hentaman. Tetapi sebenarnya mereka ni tak faham. And, mereka ni tak faham. Tadi saya baru sembang dengan rakan saya. Rakan saya daripada Aceh, Indonesia. Jadi tuan-tuan, sebelum mereka bertapak di Malaysia, sebenarnya mereka dah bertapak di Aceh. Eh. Mereka dah bertapak di Aceh. Aceh pun buat tindakan yang sama. Mereka telah bangunkan satu tempat. Eh. Mereka telah bangunkan satu tempat yang dipanggil sebagai kamp pelarian untuk warga Rohingya. Kan, tetapi mereka buat masalah yang sama. Mereka buat masalah yang sama. Mereka tak nak pergi ke tempat tersebut. Kan, mereka tak nak pergi ke tempat yang tersebut. Mereka nak hidup di dalam pekan dan juga kota-kota. Kan, dia pun tak mau pergi ke tempat tersebutlah. Jadi sama juga dengan cerita Pulau Bashanchar ni. Kan, jadi orang tak tahu tuan-tuan, Pulau Bashanchar ni dia mula dibuka pada hujung tahun lepas. Kan, dia mula dibuka hujung tahun lepas. Kalau sebelum ni tuan-tuan, kan, kalau sebelum ni kan, kita apa nama beri ruang kepada orang Rohingya tak apa tuan-tuan. Kan, tapi sekarang ni mereka dah ada. Kan, mereka dah ada perlindungan di tanah asal mereka. Mereka ni adalah suku kaum daripada Bangladesh. Kan, mereka suku kaum daripada Bangladesh dan kerajaan Bangladesh telah pun menyediakan tempat untuk mereka. Kan, telah menyediakan tempat yang menelan belanja hampir 850 juta ringgit. Kan, untuk menyediakan fasiliti seperti rumah, tembok pemecah apa nama tembok pemecah ombak, kan, saluran banjir, apa nama ni sistem air, sistem elektrik dan semuanya dah ada dah di pulau tu. Tetapi yang menjadi masalahnya sekarang ni adalah mereka tak nak pergi ke pulau tu. Bukan sebab pulau tu tenggelam ataupun tak tenggelam. Kan, jadi orang yang baru
yang baru tahu tentang Pulau Ambasan Char ni, tolong kaji bagi habis. Pulau tu saya duk abang lama dah. Kes pulau ni tenggelam ataupun tak tenggelam adalah pada tahun 2017. Apabila kerajaan Bangladesh telah menghantar satu surat kepada United Nations. Di mana pada waktu itu semua negara mengecam tindakan Bangladesh kerana ingin menempatkan mereka di satu pulau yang mana pulau itu akan berada di bawah air pada bulan Julai hingga September. Semua negara kecam. Jadinya orang duk imbok saya, duk maki saya, kata nak bunuh Rohingya ni, pitak pulau nak tenggelam ni, adalah pada tahun 2017. Benda tu yang tuan-tuan duk dengar cakap Rohingya ni adalah kertas pada tahun 2017. Jadi tuan-tuan, disebabkan oleh kertas surat kerja yang dibuat oleh kerajaan Bangladesh pada tahun 2017, bangsa-bangsa bersatu dan juga OIC telah pun mengisytiharkan satu projek dipanggil projek Asharian 3. Sebab tu saya suruh baca tentang projek Asharian 3 ni. Projek Asharian 3 ni menelan belanja hampir 850 juta untuk menambak pulau itu dan menyediakan fasiliti lengkap untuk menempatkan pelarian Rohingya supaya mereka ini dapat hidup. Tetapi apa yang jadi masalahnya bukan sebab pulau ini tenggelam ataupun tak tenggelam. Jadi tuan-tuan kena baca dalam surat laporan itu kenapa ketua Rohingya menolak untuk pergi ke pulau tersebut. Kerana mereka meminta jaminan bahawa pulau ini takkan tenggelam sehingga bila-bila. Saya nak tanya tuan-tuan, sebab tu saya sebut, tuan-tuan kena pergi baca, ada tak satu jaminan oleh negara-negara Commonwealth ataupun dunia bahawa mana-mana pulau tidak akan tenggelam? Yang kita tahu kajian telah dilakukan daripada sudut geografi bahawa semua pulau di dunia akan tenggelam apabila kutub Antartika mencair. Itu ada jaminan bahawa tak ada pulau tenggelam, tak ada. Tuan-tuan tahu tak, sekiranya kutub Antartika cair, antara pulau-pulau yang akan tenggelam termasuklah Pulau Langkawi dan juga Pulau Pinang. Jadi ada tak jaminan bahawa pulau takkan tenggelam? Mana ada jaminan di dunia bahawa satu pulau tidak akan tenggelam? Tetapi mereka telah pun membina mengikut memanggil kontraktor, bukan kontraktor daripada Bangladesh, tuan-tuan. Bukan kontraktor daripada Bangladesh, tuan-tuan jangan ingat apabila projek ni dibuat, negara Bangladesh sendiri buat pulau tu, tak. Sebab tu saya suruh baca. Pulau ini dibuat oleh siapa? Pulau ini dibuat oleh kerajaan Britain dan juga negara China. Construction work dia dibuat oleh negara China dan juga negara Britain. Bukannya Bangladesh pergi buat. Sebab itu kita kena baca baru kita tahu. Baru sebelum kita kecam orang, kita baca. Dan pulau ini telah pun diisytiharkan selamat untuk diduduki. Memang diisytiharkan di dalam United Nations pulau ni selamat untuk diduduki. Tetapi tak ada siapalah berani nak garanti pulau ni tenggelam tak tenggelam. Mana ada satu pulau di dunia yang garanti tenggelam tak tenggelam. Jadi itulah orang kata kumpulan ini saja, puak etnik Rohingya ini saja. Sebelum ini berlaku di Aceh. Sebelum ini berlaku di Aceh sehingga kerajaan Indonesia menghalau mereka keluar. Disebabkan mereka demand macam-macam. Apabila fasiliti disediakan, mereka tak mau duduk. Mereka nak duduk di kota dan juga mereka mengganggu-gugat penduduk setempat. Sebab tu mereka dihala keluar daripada Indonesia. Sekarang ni mereka buat hal pula. Jadi tuan-tuan kena baca terang-terang tentang Pulau Basan Char. Lepas tu orang PM saya kat tepi. Dia kata saya bodoh, dia kata. Sejak bila Rohingya ni minta status penduduk di Malaysia? Itu saya kata dia orang ni bangang. Itu saya cakap terus terang. Tukang backup ni sebenarnya ilmu tak ada. Tapi dia tahu nak maki je. Ilmu kosong. Ilmu kosong. Tapi yang dia tahu maki. Itu sahaja. Tengok ni, lu tak puasa dan sebagainya. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu daripada sudut perlembagaan. Sesiapa yang dibenarkan. Siapa yang dibenarkan untuk bekerja di Malaysia. Untuk mendapat pekerjaan, perlindungan, kesihatan dan juga pembelajaran di Malaysia, dia hanya ada 3 kaedah.
Kan, dia hanya ada tiga kaedah, kan? Sebab apa? Kita tidak mendanda tangani. Kita tidak mendanda tangani ataupun kita tak ratify convention untuk UNCR, untuk pelarian. Kalau dia kata Malaysia bertanggungjawab untuk melindung UNCR, itu adalah pembohong besar. Daripada segi undang-undang di Malaysia, pelarian dikira sebagai pendatang tanpa izin. Sebab kita tak ratify convention 51 dan juga protokol 67 untuk melindungi pelarian. Kita tak ratify, kita cuma atas ihsan kita bagi mereka duduk di sini. Dan tak ada satu undang-undang di dalam negara Malaysia pun yang membenarkan untuk mereka duduk selamanya di Malaysia. Sebab kita bukan kem pelarian, kita tak ratify UNCR. Kita bukan negara yang sign apa nama ni convention 1951 di bawah apa nama bangsa-bangsa bersatu, dan kita tak sign apa nama protokol 67 di bawah apa nama United Nations. Kita menasang. Jadi kita tidak bertanggungjawab ke atas pelarian. Kita tidak bertanggungjawab ke atas pelarian. Itu pertama. Okey. Bila kita dah tak sign benda tu semua, bila kita tak sign untuk pelarian, kita tak sign untuk UNCR, kita tak sign apa-apa komisen, apa yang boleh untuk seseorang bekerja di Malaysia? Dan juga mereka ini mendapat apa nama pendidikan. Dia ada dua kaedah. Yang pertamanya, dia mestilah mempunyai visa permit untuk bekerja. Visa pas pelancong tak boleh bekerja. Dia mesti ada visa permit untuk bekerja. Lepas tu dia mesti ada permit untuk apa nama ni belajar. Itu kaedah yang mana kita pakai kat Malaysia. Maknanya dia kena ada visa. Dia kena ada visa untuk bekerja, pas laluan bekerja ataupun pas laluan belajar. Itu kaedahnya. Jadi mereka ni, mereka tak ada kerayatan. Rohingya tak ada kerayatan. Bila mereka tak ada kerayatan, maka di situ bahawa mereka tidak ada permit. Mereka tak ada permit, mereka tak ada pas laluan belajar, mereka tidak ada pas laluan bekerja. Jadi apa yang mereka minta dalam surat tu, bagaimana kaedah dia? Jadi mereka nak mohon penduduk tetap lah malam bodoh, kan? Untuk kerja di Malaysia, salah satunya adalah dia mesti kena ada visa. Yang keduanya, daripada perlembagaan menyebut bahawa di dalam perkara 16 dan 17 atau dia boleh bekerja. Dia nak datang, dia nak penduduk tetap. Dokumen yang disebut adalah dokumen sah tu, dia nak sama rata lah. Dia nak penduduk tetap. Dia nak IC merah. Bolehkah kita bagi? Persoalannya sebab itu kena kuasai undang-undang dalam negara baru boleh cakap. Ini undang-undang Malaysia pun tak erti, tak faham jadah apa. Lepas tu nak sembang dengan kita, nak panggil kita bodoh, nak panggil kita bangsat, nak panggil kita macam-macam. Hang tahu tak pasal undang-undang Malaysia? Hantar orang pasal undang-undang Malaysia. Jadi macam mana mereka nak kerja lah ni? Mereka tak ada status, mereka tak ada permit. Lah ni apa yang mereka nak mohon? Bila mereka sebut tentang pendidikan, mereka sebut tentang apa nama kerja, mereka sebut tentang apa nama ni, mohon status penduduk tetap. Itu je jawapan dia. Jadi bolehkah kita bagi? Sebab di dalam perlembagaan dah sebut dah benda ni. Bolehkah kita bagi? Kita tak boleh bagilah benda ni semua. Ini adalah tidak adil. Uish, Muhammad tutup terus lampu. Kan? Kita tak boleh bagi. Sebab tu kena faham. Jadi itulah yang menyebabkan Datuk Seri Najib sebut di dalam posting dia bahawa mereka memohon sama rata. Dalam video ada satu dia sebut dalam berkenaan dengan sama rata. Dalam surat dia menyebut tentang penduduk tetap. Itu kita kena faham. Sebab tu kita kena kuasai undang-undang dalam negara Malaysia baru kita boleh tahu macam mana apa nama ni, macam mana kedudukan yang mereka minta tu. Bila kita tak tahu tu yang jadi orang ya. Kita pun tak faham. Jadi tuan-tuan, itu satu. Sebab itu disebutlah, kan? Sebab itulah Datuk Seri Najib sebut bahawa kita pada permulaannya menerima mereka untuk berlindung sementara. Bukan kita nak ambil mereka jadi rakyat Malaysia. Kita tak mau ambil mereka jadi rakyat Malaysia. Kita nak lindung mereka daripada apa yang berlaku. Tetapi kini hari mereka telah pun mempunyai tempat perlindungan. Mereka dah dapat pulau. Pulau tu tuan-tuan, pulau tu sama besar dengan Labuan. Kenapa orang di Labuan boleh hidup? Kenapa orang di Kok Panyi boleh hidup? Kenapa orang di Langkawi boleh hidup? Sedangkan keluasan dia sama saja. Kenapa Rohingya tak boleh hidup? Jadi itu yang tuan-tuan kena faham. Orang di Patani sendiri pun tuan-tuan hidup dikepung oleh tentera, tetapi mereka boleh hidup.
Kenapa mereka boleh hidup? Kenapa Rohingya ni tak boleh hidup? Sebab mereka ni bangsa pemalas dengan bangsa yang nak-nak keuntungannya. Mereka nak-nak selesa. Mereka nak-nak duduk dalam keadaan yang selesa. Itu yang tuan-tuan kena kaji. Janganlah duduk hentam tak tentu pasal. Kita nak kena jaga negara kita. Kita nak kena jaga negara kita. Sebab apa masih lagi, beramai orang susah yang duduk dalam negara, yang memerlukan bantuan yang mana mereka dah ambil bantuan tu. Dan satu lagi tuan-tuan, disebut, dia duduk hantar surat hari ni. Dia orang duduk hantar surat dekat saya hari ni, dekat dalam inbox saya. Mehrom, AJK Negeri, peringkat kebangsaan sebagaimana nak saman. Saya nak tanya tuan-tuan, dia nak saman saya macam mana? Hang punya NGO pun tak berdaftar, hang berani nak saman aku? Dia habak Mehrom kebangsaan akan meminta untuk bawa kes mahkamah untuk menyaman saya disebabkan hasutan kebencian. Hang nak saman aku macam mana? Persatuan hang tak berdaftar. Sejak tengok kawan saya pun gelap. Sejak bila ada Mehrom kebangsaan? Sejak bila depa ada persatuan peringkat negeri? Macam mana mereka boleh run satu persatuan yang tak ada pendaftaran dalam Malaysia, telah pun dicek tak ada pendaftaran, lepas tu dia nak saman pula orang rakyat Malaysia? Hang siapa nak saman aku? Jangan buat lawak. Saya malah dihantar surat mai kat saya banyak. Surat Mehrom, macam-macam surat. Mehrom menafikan, berkata, saya kata Mehrom ni siapa Mehrom ni? Aku cek lah ROS tak ada pun. Siapa hampa punya AJK Negeri? Hampa pandai-pandai duk pergi buat hampa punya AJK Negeri, AJK Pusat, ikut ROS. Hampa ni berdaftar ke tak berdaftar? Duk hantar surat tuan-tuan. Hantar kat kita surat official. Official daripada Presiden Mehrom. Saya tanya, official pula bapa apa? Hampa punya persatuan pun tak official. Hampa punya persatuan pun tak official. Hampa nak hantar surat official kat aku. Hampa nak saman aku. Inilah satu benda paling lawak di dunia. Inilah satu benda paling lawak di dunia. Lepas tu dia maki kita pula. Bodoh, bangang tuan-tuan. Orang Syria tak pernah maki kita. Orang Syria, orang Palestin tak pernah maki kita. Ini dia panggil kita bangsat lah, siapalah. Dia nak halau, dia kata kat saya, cuba kau pergi duduk kat pulau tu. Ini pilih lawak. Ini lawak kan. Dia nak suruh saya pergi duduk kat pulau tu. Pulau tu disediakan satu dunia, bagi duit 850 juta untuk buat satu fasiliti untuk hampa. Lepas tu hampa tak mau pergi duduk, hampa nak suruh orang Melayu pergi duduk atas pulau tu. Banyak hampa punya cekadak. Dan tuan-tuan, orang kata, ada seorang presiden, presiden pemuda, Rohingya, dia sebut mereka duduk di laut daripada bulan Februari, nak mai ke tanah Melayu, orang Malaysia ni tidak bertanggungjawab. Saya nak tanya tuan-tuan, Pulau Bashanchar ni dibuka bermula pada Disember 2019, diumumkan seluruh dunia, mana-mana pelarian yang mana lari ke negara mereka, ketua-ketua negara boleh hantar mereka pergi ke Pulau Bashanchar. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang mereka bertolak bulan Februari mai ke Malaysia? Sedangkan pulau tu dah ada. Pulau untuk melindungi mereka. Mereka saja tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, mereka saja. Mereka nak-nak, orang kata apa? Mereka nak-nak negara ketiga. Kalau tuan-tuan tengok dalam surat mereka ni, mereka nak-nak negara ketiga yang mengiktiraf mereka sebagai rakyat. Saya nak tanya tuan-tuan, mereka ada skill apa? Negara ketiga macam Vietnam dulu, mereka menerima berdasarkan kelayakan. Waalaikumsalam, Ayah Ken. Mereka menerima berdasarkan kelayakan. Kalau hang ada skill komputer, baru mereka terima hang sebagai masuk ke dalam negara ketiga. Sekarang ni hang tak boleh terima semua. Hampa kena pergi duduk di kem pelarian tu. Pergi duduk dekat pulau pelarian tu. Kalau ada di antara mereka yang mana ada, orang kata apa, ada kelayakan sebagai teknisyen komputer dan teknisyen elektrik yang ada kelulusan, baru negara lain akan ambil. Bukan hampa boleh main dekat negara Malaysia lepas tu hampa tuntut anak rakyat tetap. Tak boleh. Mana boleh macam tu? Sedangkan yang sempadan kita di Naratiwat, di Patani pun kita tak boleh nak lindung. Kita nak pergi jaga mereka ni. Tak boleh kan? Tak, sebab tu saya sebut mereka ni adalah jenis lahanat.
Kan? Sebab tu saya sebut mereka ni jenis lanat dan NGO-NGO mana yang duk melindungi mereka. Ni, ajak saya table talk. Saya nak tanya hampa siapa nak ajak aku table talk? Hampa siapa nak ajak aku table talk? Bro Syafiq, saman balik buka tabung, kami boleh bantu bagi financial. Saya nak saman dia pun nak saman atas nama apa? Saya nak saman dia macam mana? Dia orang pelarian. Dia pendatang tanpa izin. Saya nak saman dia macam mana? Dia tak boleh saman saya, saya tak boleh saman dia. Saya nak saman dia macam mana? Dia pelarian perang. Kan? Dia tak ada status. Mereka ni tak ada status negara mana. Kan? Lepas tu mereka duk rasa mereka hebat, boleh pergi mana-mana saja. Kan? Tak boleh, tuan. Kan? Jadi, tuan-tuan, is watching. Kan? Skill makan sirih. Kan? Skill makan sirih ada. Kan? Mereka ni menyusahkan. NGO-NGO semua yang mana duduk backup sangat Puak Rohingya ni, study. Kalau tak study, hampa tak tahu. Hampa duk sebut tentang negara lain tak mahu tolong mereka, kena study. Hari ni haduk hentam saya ni pun tak tahu tentang Pulau Basanchar. Bila saya tanya dia inbox saya, dia maki saya, pumpam, dia kata kacau. Dia hentam kita macam-macam. Lepas tu saya tanya dia, Tuan tahu tak tentang bahasa? Sekejap tuan, line sangkut. Sekejap.